Sampai jumpa lovers, ketemu lagi di channel kesayangan kita Manage Virtual. Kali ini gue nih Fernandi pengen ngasih cara agar main FM 2024 semakin lebih real. Nah, bagaimana caranya? Mudah sekali. Pertama kita buka browser, lalu kita ketikkan FM Indo yang merupakan situs apa namanya penggemar FM Indonesia, ya, di mana di sini ada database DevInz. Nah, database ini apa sih yang membuat permainan FM kamu semakin nyata? Apa saja yang diubah ya? Ya, ada beberapa yang diubah. Yang pertama adalah alternatif job rating, game important dan other, club data fix, club financial fix, geographical and language, realistic injuries, salaries, market sponsor, staff attribute, transfer reference, dan weather change. Yang pertama adalah alternatif job rating. Jadi misalnya kayak negara seperti apa namanya Meksiko, kemudian Mesir dan juga negara di Afrika itu kan memang apa namanya job ratingnya rendah, padahal kita tahu mau banyak negara-negara mereka itu melahirkan banyak pemain dan pemain bintang. Nah, sehingga dirubah. Nah, perubahan itu juga nggak sembarangan ya, tapi berdasarkan apa indeks pembangunan manusia, populasi, keuangan serta popularitas game. Jadi misalnya di sini game important kayak gimana? Misalnya di India sama di Filipina ini sekarang tidak lagi India tidak lagi kriket menjadi apa olahraga utama, tapi sepak bola juga menjadi apa namanya yang dipandang untuk menjadi salah satu olahraga utama. Seperti juga Filipina yang terkenal dengan basket, tapi sekarang sepak bolanya sedang maju. Jadi itu juga ngaruh kepada indeks pembangunan manusia dan juga ya job rating ya. Kemudian klub data fix ini ada 150 1.500 klub yang diedit ya, apa aja nama julukannya, kemudian koordinator letak kotanya, kemudian ada 89 stadion baru, kemudian juga menambahkan data-data seperti rivalitas dan sebagainya, kemudian tahun terbentuk sampai warna jersey-nya. Kemudian klub finance itu untuk misalnya update finance di keuangan di klub ya, sesuai dengan kenyataan, misalnya kayak Schalke yang saat ini keuangannya sedang bermasalah. Kalau di FM kan, apalagi di FM edisi sebelumnya kan kita kenal Schalke itu tim yang mirip kayak Manchester City ya, kaya dan sering menculik pemain kita kayak gitu. Kemudian geografik dan language ini ya tadi membenarkan koordinator kota, kemudian menambahkan 5.500 kota dan wilayah yang belum terdeteksi atau belum ada di FM. Dengan adanya ini, perbaikan koordinator dan sebagainya itu juga pada gilirannya akan menambahkan tempat lahir baru, kemudian juga apa namanya menambahkan sponsor, karena setiap kota itu nantinya akan menjadi punya kayak semacam keunggulan lah, sehingga sponsor masuk. Kemudian realistic injury, jadi apa namanya memang pemain akan lebih banyak cedera, tapi positifnya kan ada pemain rotasi pemain dan mungkin mewakilkan pemain muda. Kemudian salaries, market value dan sponsor. Nah, ini misalnya kayak gaji-gaji pemain Afrika itu kan nggak real ya. Nah, dengan data FM DevInz ini semakin real gajinya. Jadi sesuai dengan kenyataan ya. Termasuk juga Liga Indonesia yang gajinya kan rendah padahal di dunia nyata tinggi. Kemudian staff attribute adjustment. Nah, ada atribut yang misalnya mereka itu akan sering memainkan pemain muda atau rotasi pemain, ini kan penting karena sesuai dengan dunia nyata ya, nggak mungkin pemainnya itu terus. Nah, itu juga diubah. Kemudian ada transfer reference ya, misalnya di Indonesia ini kan sekarang ada aturan satu pemain asing ASEAN, jadi pemainnya di Liga Indonesia nggak lagi ngerekrut pemain dari Malaysia tapi juga ngerekrut dari pemain Singapura, Thailand dan Vietnam, seperti itu. Dan terakhir ada penambahan cuaca ya, jadi cuacanya jadi lebih beragam seperti itu. Nih, untuk download filenya nanti akan diupdate sesuai dengan apa namanya setiap bulan ya, atau tiap 2 bulan atau tiap 3 bulan berdasarkan apa file yang kami terima dari DevInz ya. Nah, ini populer banget ya, sudah ada dari FM 2021 lah kalau saya nggak salah ingat. Nah, kemudian kita download filenya ya. Nah, ukurannya kecil, cuma 1,78 MB ya, dan di dalam sini terdapat variasi model apa namanya database. Nah, di sini ya ada DevInz. Nah, ini kalau ini versi Jerman, jadi pakai bahasa Jerman. Apapun yang bahasa Jerman, misalnya nama nama cedera dan nama geografik ya. Ini nggak perlu karena kita nggak bisa bahasa Jerman dan nggak ngerti, lebih baik yang file yang ininya aja yang kita copy, yang ini nggak perlu. Tapi kalau misalnya kamu seneng bahasa Jerman, kamu copy dua file ini, kemudian file injury sama geografi ini jangan di copy kayak gitu. Tapi kalau kita kena bahasa Inggris, kita pakai yang file ini aja. Taruh di mana? Di dokumen, kemudian
spot interaktif untuk manajer 2024 di editor data. Nah, ditaruh di sini ya, masukin ke sini. Nah, teman-teman, untuk ini database-nya jangan kembar ya, artinya jangan pakai ada database yang mirip-mirip seperti ini, misalnya perubahan cuaca dan sebagainya, takutnya ditakutkan akan konflik seperti itu. Oke, kemudian kita buka FM-nya, kita mulai start new game, kita pilih karir, lalu kemudian di sini ya dicek semua ya teman-teman ya. Kemudian kalau ada yang nanya, bisa nggak diedit ditambahin dengan penambahan liga, nggak masalah, liga itu nggak masalah. Nah, di sini misalnya saya akan meng-add liga Palestina, liga Arab Saudi, dan juga liga Inggris level 10 juga bisa. Jadi tidak masalah, tidak konflik. Yang kita takutkan konflik itu misalnya kayak nanti misalnya kayak Brazil keep color change kalau data fix ini mungkin bisa bentrok, tapi kalau selama warnanya sama kan kayaknya sebenarnya Liga Brazil ini kan sama, jadi nggak masalah, kita cek saja. Tapi kalau ada data-data yang mirip, ini aja dipilih aja satu, kemudian kita pilih yang terserah mau reward original, nggak masalah, nggak terlalu ngaruh, kita pilih original ya. Kemudian kita langsung pilih permainannya, dan kita setelah itu pilih liganya ya. Kita nanti akan lihat nih, misalnya nanti sebagai untuk melihat benar nggak sih ada perubahan, kita lihat di liga Inggris aja ya, di Indonesia ya, karena paling realistis ya kita pakai liga Indonesia untuk mengetahui benar nggak sih rivalitasnya itu udah benar-benar ditambahin atau cuman gimmick aja. Ini bebas aja sih mau pilih yang mana, nanti kita akan pilih, kita cek ya penambahan rivalitas, kemudian juga informasi-informasinya seperti apa, nanti kita bisa lihat. Tapi sebelum itu kita tunggu loadingnya dulu. Oke, ini kita skip aja, kita coba lihat di Liga Indonesia ya. Nah, di Liga Indonesia ini kita lihat generalnya, profilnya kita bisa lihat di di generalnya ya. Kita bisa lihat stadionnya Kanjuruhan, benar. Terus julukannya kita bisa lihat nanti julukan seperti apa ya, julukannya lihatnya di ini aja ya, di profile ya, julukannya Singoedan, benar. Serdadu Tridatu, Laskar Antasari, Teguh Guardian, Sudata Anak Dewa, Kerap Baju Licu, Maung Bandung, Macan Kemayoran, Macan Putih, Laskar Pajajaran, Sambar Nyawa, Bisadane, Cuku Eja, Elang Jawa, Ristik Ponis ya. Kemudian kita lihat di Liga 2. Nah, lokasinya juga benar ya, sesuai ya Serang. Kemudian juga ini julukannya Kaswari, Papua di Jayapura ya, Beruang Madu, Laskar Kalimanyu ya, Dalam Bandung ya, karena memang julukan seperti itu, Laskar Saridin Mokong, Laskar Taduk Lako ya. Kemudian kotanya juga ada lebih fix ya, bukan sampai kabupaten yang Cilacap, Lubuk Pakam, Kampar Masjid. Kemudian Yogyakarta ya, Bandung juga ya, Medan Baru, Medan, Laskar Bukito, Garangga Utara, Laskar Kuda Hitam, Kasih, ya, Sidoarjo, Gresik, Palangkaraya, tenang sekali, Lamongan, ya, cukup detail ya. Dan kemudian kalau kita lihat di sini, rivalitasnya, kita bisa lihat coba ya, jenderal, misalnya rivalitasnya Serang sama Persita ya, benar ya. Kemudian ini Persipura rivalitasnya enggak, nah Persewa enggak ada ya, belum ada lawan. Persiba pasti ya, yang kita buka Bali United ya, so far sih ya cukup bagus ya kayak gitu. Terus kemudian kita lihat lagi di Belanda, kalau kita lihat di pemain U18 nya ya, ada region Indonesia ya, saya nggak tahu, tapi harusnya sih kalau tim yang kalau kayaknya mungkin ada ya. Jadi mungkin penambahan
banyak pemain legend berbangsa Indonesia lah kayak gitu nantinya, karena kan kebanyakan itu. Kemudian itu sih memang kalau teman-teman baru awal game tuh nggak akan kerasa, tapi rasanya akan ketika pas pertandingan seperti itu atau pas lagi musim berjalan ya seperti itu. Terima kasih yang sudah menyaksikan video ini, jangan lupa like, subscribe bagi yang belum, nantikan video dari channel Manchester Virtual berikutnya.